Alhamdulillah, syukur rasanya dapat menjadi tetamu untuk Ramadan tahun ini. Dapat berpuasa dalam keadaan yang endemik setelah 2 tahun kita berpuasa dalam penjarakan sosial. Tapi tahun ini, Alhamdulillah, dalam keadaan endemik, kita boleh mengimarahkan lagi Ramadan. Yang paling penting, kita boleh berkongsi rasa dan berkongsi makanan kepada mereka yang memerlukan. Special Iftar for Ummah merupakan tajaan iftar buat golongan seperti anak yatim, asnaf dan juga pelarian di Syria dan juga Yaman. Inilah saat yang mereka nanti-nantikan sebab makanan-makanan yang enak, lazat ni mereka boleh jamah cuma setahun sekali saja. Tak terbayang betapa gembiranya mereka nantikan dapat menikmati makanan yang enak macam ni. Tapi mampukah mereka menikmati juadah makanan yang lazat, sedap tanpa kita berkongsi rezeki? Tahukah anda betapa besar nilai di mata mereka yang memerlukan?